departing from London. This is where the protesters are protesting again. I'm not sure what this is, but it is say that between my government, shown on their board, and they are singing, maybe, I don't know what it's all about, Cik Boyo. Alright gang, sekarang ni kita orang nak kemas-kemas barang untuk ke London, the Greater London katanya. So aku tengah siapkan laptop aku untuk buat kerja kemas dan aku kena bawa ini untuk kekacakan aku. So ini Fox, dia tengah spray something kat dia punya jacket dia. So eksperimen dia kat sini, buat kat sini berjalan macam mana? Lancar ke macam mana tuan? Fox pun hanya jarang cakap dengan orang kan. Tiba-tiba kena cakap dengan orang yang bukan kaum kita. So tu satu cabaran lah. Ya, yeah, sebab itulah aku datang sini untuk buat eksperimen kau sebagai. Alright, so kau tengah buat apa sekarang? Tengah packing lah untuk 3 malam lah. Tiga malam. So kau packing apa tu? Untuk barang teknikal kita dah siap ni. Dalam mic, phone, topoko untuk tape dekat microphone. Bateri kita orang dah charge. Yang tu nanti kita orang tanggal sebab baru charge. Okay guys, sekarang aku nak kemas. Biasa bawa baju kan. Okay, bersih. Dan aku juga akan bawa sweater TBH yang dah lama berjasa dengan aku dekat sini. Sebab sini memang sejuk, kalau pakai ni memang best. Of course, my benda paling penting adalah jugalah laptop, so aku buat kerja dekat sana. Oh. Dan juga aku bawa, aku tak tahu kenapa tapi aku pakai sunblock dan aku bawa ubat-ubatan in case aku semua ke apa ke. Dan ini bedak, basically aku tak pakai pun, aku bawa aje. Alright, jadi jom kita kemas semua barang masuk dalam bag. Ya yeah, Fox? Laptop tim buat hal guys. Korang dah dapatkan stiker ke belum guys? Mana-mana laptop pun boleh dapat stiker guys. Okay, so okay guys, sekarang ni kita nak berjalan kaki pergi makan dulu sebelum kita pergi ke train station. Apa nama train station tu Fox? St. Margaret, I think. St. Margaret bus station. Ya, yeah, sini ada few bus station. Tapi obviously bukan Haymarket kat tiket tu. Dan kita just nak beritahu, kita depan DMU, which is you call it as the Mumford University. Dan dalam this week, diorang ada macam graduation ceremony eh. Ya, kalau korang nampak lah orang pakai baju jubah. Tadi kat sana ada, kita baru terlupa nak kakam. So, bagi mana yang dah graduate kat DMU tu, kita nak ucapkan apa, Fox? Tahniah. Ya. So, sekarang ni aku plan dengan Fox nak pergi cari makanan. Tapi masalahnya tak boleh kan, sebab apa, Fox? Masa. Alright, sebab masa dah tak mengizinkan. Apapun, jom kita tengok ni. Tengok ni, macam aku cakap selalu. Basikal kena gampuk dia punya tayar. So, korang please be very careful, okay? Another thing is, sekarang ni kita kena clear perbelanjaan kita. So far tiket bus pergi balik, kita spend dalam £30 lah macam tu eh. £30. So lebih kurang lah. Dan untuk tempat tinggal kita dah spend dekat London nanti £150 guys. Kau nak tahu tempat dia macam mana? Nanti kita tunjuk bila sampai London. Yeah, tapi ingat, 4 hari 3 malam £150. Kau dah agak 5.6 cepat. Dah agak sekarang. Guys, sekarang ni dekat city center. Western ni dah pasang pokok. Yes. Dan ada fun fair lah, is it? We should try some other times. Aku rasa minggu ni je kot, minggu depan tak ada. So kita ke London, maybe tak dapat. Okay guys, so sekarang dah sampai dekat St. Margaret bus station. Kita pada tunggu bus kot. Cuma nak beritahu yang dekat St. Margaret ni, dia tengah buat renovation. So ada benda yang inconvenience sikit lah. Jadi macam apa, kita kena cari kita punya tempat nak naik bas dan tunggu lagi setengah jam eh, sebab sekarang pukul 3. Setengah alright. Jam lagi. Train station ni yang tengah renovate tu. Tu je lah nak beritahu. Ni tempat Fox tangkap orang. Wish. Untuk owner dia. Okay, so sekarang dekat peri-peri
Favorite house, huh? Yeah. So kita pergi like 20 minutes before prior to our depart. Yeah. So kita makan dulu sebab train station kat sebelah je. So no worries, kita makan, kita bela, and that's it. So kos untuk beli makanan ni, dua cheeseburger adalah £6. So aku fork makan pilih sama. Lamb burger is 6 pounds. Okay. Hey guys, sekarang dah kita dah beli makan, saya kita nak naik bus. Bus kita orang rasa dah kat situ. Nombor bus 440 dan Fox ada kat belakang dan kita tinggal land juga. So, jom. Ke England dan bus ni dia dilengkapi dengan apa Fox tu? Toilet. Toilet. Ada socket in case korang nak charge apa-apa. Lagi 7 minit dia gerak lah tempoh. Macam tu lah, dia kurang sebab dia memang gak on time. So Fox jangan lambat. Tak. Lambat, aku hantar dekat ni, Kimi nak? Eh, tak. Tak nak. Kita elak lah benda-benda macam tu kan. So guys, kita dah sampai dekat London tapi dekat Golden Train Station bersama Fox di sini. Dan kalau kau tengok kat sini, banyak bus color-color merah. Dan kita akan ke Airbnb menaiki apa Fox? Maybe kereta api lah kot train. So apa-apa kita akan jalan lah pasal memang kerja nak berjalan. So kita habiskan berapa gate setakat ni? Tak, berapa faham tak? Tak kira lagi ya? Siapa tu? Cikgu ke? Oh tak, dia bagi tu. Okay, bye. Kita sampai ke White City. So Airbnb kita jalan 8 minit lagi. Kita bolehlah berjalan kaki je. Itu dia. Bye. Jalan kaki 8 minit ke Airbnb di African Road. Okay, nombor 5 tak lebih tahu sebab nanti kan korang hantar orang untuk buat apa-apa kat aku. I mana percaya you all. Okay, so stay tune lagi. Setakat ni duit kita keluarkan naik kita pergi tadi dalam 10 pence ke berapa. Tak ingat, nanti aku cerita lah. Relax lah. Maim Doktor, jangan malukan mak bapak kau. Maim Doktor, ingat mak ayah kat rumah tu. Ha? Steward. Edward. Eh, Leo Beto. Eh, Leo Beto Carlos. Maim Doktor lah. Hei. Ha, Benzema. Ada eh? Kit, Benzema datang. Eh, hey, Steward, how are you? You good? You better be good. Buat kerja dekat tempat mana? Somewhere